Saya kena seawal pagi Ahad tu memang dah rasa kepas separuh badan. Mula-mula kepas tu anak dan isteri saya semua dah dengan minyak panas. Kita ingat biasalah. Seakhirnya saya dah tak boleh angkat tangan dan kaki dah. Bertahan lah muntah banyak kali, buka mata kepala memang pusing gila. Rasa darah tinggi tu naik mendadak lah. Masa rumah terpuk ambulans tu, yang angkat saya turun masuk ke ambulans, penduduk-penduduk sinilah yang bantu. Pakai kain selimut hospital tu, diorang angkat ramai-ramai, turun sampailah masuk dalam ambulans. Sampailah saya ke hospital Putrajaya. Saya duduk situ dalam 4 hari, doktor suruh macam mana pun saya kena keluar. Sebab hospital tu masuk COVID-19 punya hospital. Tangan dia pun terpaksa jugalah untuk nak mulakan balik minor stroke saya ni. Saya tak mahu benda ni berpanjangan. Kalau boleh lagi cepat elok, alhamdulillah tu saya cari rezeki. Sebelum abang kena tu, abang part time jadi jaga dekat depan tu. Part time je, sehari RM50 je. Kerja siang malam nak cari RM100. Kebayang apa nak bela keluarga. Dah lama tak patut buat. 2 tahun dah tinggal. Habis utusan pun tak tahulah masa tu. Dia kata kenapa tak patut buat. Kadang saya lupa, jangan, dia kata dia akan jadi strok. Haa, ni je akibat apa yang dia cakap tu akan jadi. Ubat lah. Bukan sikit ubat. Setiap hari fisio, hospital suruh kita buat sendiri. Kita ikut apa arahan yang dia bagi sebelum kita keluar. Jangkat tangan tinggi mana yang mungkin. Genggam bola. Kadang-kadang pergi bilik air tu, anak yang papa kita, dia cebok kita, dia mandikan kita. Ada lagi apa simpan berapa ya? Ada tinggal? 3,000 lah tinggal hari. Itulah apa nak tangguh keluarga. Anak sekolah. Itu pun sewa rumah pun ada juga sangkut. Tapi alhamdulillah lah tuan rumah tu boleh lagi terima rasa lagi. Sabarlah kita ni. Na'udzubillah. Apa nak jadi pada kita ni? Pegang-pegang pekerja utusan. Banyak tempat saya pergi kerja, cek kerja tak dapat. Saya dapat jaga part time ni pun RM50 sehari je, 12 jam. Kalau nak duit lebih, saya kena kerja 24 jam. Tanpa kadang tiga makan, tidur apa, dapatlah RM100 untuk pembiayaan keluarga dan anak-anak. Nak dapat imbuan pada utusan, Allah alam, bersabar aje lah. Hanya Tuhan aja yang tahu. Abang masuk, ingat lagi. Abang lah pulih 11.3 1996 ke. Gaji permulaan masuk RM450 sebulan. Baru 2,000 sampai 2,100 gaji tak akhir. Masa tu alhamdulillah lah, semua staff dan pegawai okey. Saya sokong pegawai dulu dan tak merendahkan poli bantuan ni dan semua-semua staff lain. Tapi yang saya tengok sebelum saya habis ni, pegawai menganatirikan semua staff. Lihatlah pekerja-pekerja yang bawah ni yang sekerja tertentu masa dan setia pada utusan untuk berkorban dengan utusan.
Saya ayuh pada USY, bersemanganlah pada staf-staf yang lain supaya sebabkanlah papasan tu untuk kebajikan dan pendapatan yang ada itulah untuk semua staf untuk menjamin keluarga masing-masing. Ini bukan untuk saya seorang, ini untuk seluruh staf yang telah dibuang masa itu. Minta bekas-bekas staf, bos-bos yang melihat saya ni, saya bersyukurlah. Selama ini saya bekerja dengan utusan, dapat berhemat selama 23 tahun. Kawan-kawan ambil aktibah macam saya ni, jangan kena penyakit macam saya ni, buruk padahnya. Kita sekalian doa lah, semoga kita ni diberkati Allah Ta'ala. Terima kasih.